Sudah banget orangnya itu. Selang-seling. Oh, ini nih. Selamat datang lagi di lapangan Bojong Putra. Akan bertanding tim A lawan tim B. Setiap pemain diwajibkan punya kapten ya, yang mengatur jalannya permainan di lapangan. Taruh rokok lu buang. Di sini aja dulu. Taruh dulu rokoknya. Hei, kapten tim mana? Kapten tim. Gua di baris itu benar, yang baris itu benar. Yang kelihatan mudahan dikit, kapten. Baik, rekan-rekan sekalian ya, yang sudah hadir di lapangan hari ini, kita akan melaksanakan berbagai internal ya. Untuk penyambut katanya bulan suci Ramadan, artinya kemudian kita juga hanya bertanya persahabatan. Pertandingan untuk tidak menjadi juara, tidak mencari juara sejati, artinya kita ada tidak lagi kita berserahkan di sini bahkan bermain dengan baik, silakan bermain dengan skill yang anda miliki, tapi ingat jaga keselamatan ya. Berada di sebelah utara. Oke, dua kesempatan kita sangat terposisi masing-masing. Kali ini Basri kita cukup beruntung ya, dengan Basri yang cukup beruntung di terus kita menyebut kesempatan masing-masing yang berada di tengah lapangan. Kali ini kapten kesempatan Rudin Abdullah akan melakukan shoot out di Italia berbuat setia. Dua kesempatan juga diperkuat oleh pemain-pemain asing. Ada Rudin Rudiara. Ada kartu, kita lihat bola sukses kita kali ini kapten menegang bola. Dibayang-bayang diuntung ke belakang, ada tiga di sana. Masih mengatur serangan di bola, umpan ke sayap kiri, kita lihat. Ada bola, masih mengatur bola. Umpan pada kepala satu, tapi masih mengatur bola satu. Umpan ke depan, di sana ada bola. Ada bola, apa yang terjadi? Kali ini bola masuk Putra. Putra masih mengatur bola, umpan kepada Anjo. Anjo masih mengatur bola Anjo. Untuk sayap kanan, langsung masuk Putra di sana. Oh, sebuah pelanggaran terbuka tidak berbahaya. Oh, dapat intercept dengan baik oleh pemain belakang di Taruhan. Tiba, langsung bola dikasih bagus. Baru terat lakukan umpan ke tengah. Masih tidak akurat umpannya. Bola dikuasai oleh pemain dari tim C. Kita lihat tim A. Yusko bola umpan kepada Putra. Sebelah kepada Fahdi. Fahdi masih berupaya untuk menggunakan bola. Kali kepala boleh ke depan. Ada Yusko Sebola datang membantu. Pemain segera cukup ketakat. Kali ini umpan ke depan. Yang tunggu aja. Kita lihat aja. Berupaya berupaya. Tolong bola. Yusko! Ketua pressing kita lihat yang dilakukan oleh sayap handal menjadi sebuah gol, berubah menjadi satu pressing orang sayap handal menciptakan gol. Bola yang tersisa tidak dapat dijangkau oleh penjaga gawang, berubah menjadi satu pressing tertinggal sudah. Kali ini Cinse melebar kepada Ibu, Ibu berhasil bola, ada tipek di sana. Ini tetap berhasil bola, apa yang dituju, masih berhasil bola tipek, bisa lihat. Misalnya rekan di sana, yang dituju bola dulu. Ada unggul. Oh, berapa golong palsu yang pecah sendiri. Ini bukan daripada sayap andal, kita lihat sayap andal. Kembali kepada Yuri, masih bisa diunggul oleh Yuri diri. Ke belakang ada bule, bule kasih bola, umpan ke depan Bakuda, ada Acok di sana, patahkan serangan dari tim soal kita lihat Acok, dan yang diutang membasuh tua sebuah Acok, Acok kita lihat, umpan langsung ke depan, yang bisa kali ini bola dikasih di Bakudin, bangun dengan sebuah semua, ini aturan, umpan ke depan kasih kasih bola, berbahaya kita lihat, bukan kepercayaan dari tim A, kali ini masuk ke bola, tim A, melalui kaki Yuri, super pelebar, ada ajar yang tinggi di sana, ajar kita lihat,
masih sebelah sebelah, upaya-upaya oleh Wolf, aduh, berbahaya, oh, ditepisnya berbulannya, berbulan lapangan hari ini, dengan pencuri yang bersiap terluka, dapat oleh tim A, akan dilakukan oleh Tahdi, tapi masih meletakkan di kulit sebentar kita lihat berupaya untuk melihat kepada bukanlah angkat ke depan tersebut pembubuhkan untuk pertahanan kita lihat berkuasai bola kali ini melalui taksi wuhuh keterlihat kita lihat banyak oleh Putra tumpang ke depan warga tubuh batin di sana ada yang terganggu tembang diri berbahaya kita lihat menuju jantung pertahanan dari Kimsi lalu ini ayo murid murid kelas bola melebar ke pas saya pantai yang ditempati tetap di sana bawa tertinggi ini masih kelas bola kepada Batut Batut dan situasi bola ucap pada Batut jatuh yang ada dengan di sana jatuh di kaki kang sudah pulang ke depan dan dibunuh Ajong Ajong masih kelas bola Ajong kita lihat menyusup Ajong kembali pada Yuri turun kembali kepada Ajong Ajong masih kelas bola berbahaya ada dalam di atas yang di bola mereka depan Putra ke depan, apa yang terjadi? Ada Putra datang bersatu Putra, Putra ke depan, oh! Sebuah umpan yang cukup manis, tapi tidak dapat dijaga oleh kepala Hayat Handal. Dan telah mencetak satu gol. Umpan dari kepala Yuris, ada Ajong di sana yang dibuat, Ajong masih keluar ke bola Ajong. Umpan dari kepala Yuris, berbahaya, yang dibuat Putra, apa yang terjadi? Oh! Kain, itu ada Ajong Purwarahmi karena sudah usia ya. Saya panggil Purwarahmi, aku mau keluar. Oke, kita lihat bakal Purwarahmi atas dari dulu. Masih dapat selamatkan kita lihat Bukannya Mbak Ibu Bahu tolak kembali dan saya kata yang lain membawa terhadap anak putra di sana berupaya untuk mengejar bola. Kita lihat dapat posisi oleh Putra di bawah oleh Ajong di terlihat berbahaya kita lihat apa yang terjadi bola bergerak terlihat lagi Putra bola bola Putra berbahaya oh Putra tetap dengan bola oleh penjaga gawang yang lakukan kita lihat penjaga gawang kita yang gugur dan ahli mulai kita lihat berupaya untuk mengejar bola tapi ini sesi bola ini untuk ke depan sesi penyentuh pemain belakang dari tim B kita lihat tim A masuk kali kali berani dari tim A kasih kasih ada Henry kita lihat ada Yuri kata berani dari tim A ucap ke depan dia butuh satu berbahaya kita lihat lagi sebelumnya dia berbahaya ada aja oh bayar terjadi mantap wah kita lihat satu gol kembali wasit kembali terjadi pemain Ajong pulang, Ajong. Kita lihat. Oke. Lihat dari ketika sudah timsi dan kita lihat begitu tampil kita. Hari ini kita lihat kita begitu tampil. Jadi ini tentang-tentang yang terlihat di Liga Indonesia Persija Pusat. Kita lihat dari kuasa bola timsi. Persebaya kalah kita lihat. Oh, ada sih berbahaya ada nih. Anggul lagi masuk jauh. Atas putra penjaga gawang Tarjo. Balik kepada Tarjo. Kasih kembali kepada Bang Udin. Oh, Bang sudah cukup melakukan oleh Bang Udin. Tahu begitu berat bola itu. Ada kasih dan Bang Ayu berikut bola berat. Berbahaya. Kasih kita lihat. Untuk kembali kepada Tarjo. Ayo, saya bilang ke tengah. Wah, jangan. Kali ini. Jangan dikasih itu. Tarjo dan Tarjo. Melihat kepada Tarjo. Tarjo dan Tarjo. Dari kita lihat itu. Kita lihat dari sini. Saya bilang ke Ayu. Biasa melakukan. Berbahaya. Halau saja kita lihat. Untuk ke depan. Berbahaya. Ada aja yang juga. Ayo. Abel. Apa yang terjadi? Sebuah tendangan itu keras dari Ajong tapi lagi-lagi masih melebar kita lihat Ajong di tangannya kita lihat tendangan dari sudut Ajong
berubah kemudian dari Bulga langsung lemah sekali. Oh, paling baru Bang Ali akan menjangan menusuk ke sebelah, ke depan. Oh, ada Pansu datang lagi kembali baru. Bodi, upah ke depan. Ada Bule. Putra kita lihat banyak-banyak jalan kembali belakang. Wah, sudah sebentar dulu. Dulu upah ke depan. Yang ditunggu Bang Dadi di sana. Bang Didi masih berusaha. Dipotong saja oleh Bodi, kita lihat. Berbelas dari melihat penyelidikan yang penyelidikan pertandingan babak pertama putaran pertama telah usai dan kedudukan 3-0 untuk kesebelasan tim A, 3-0 untuk kesebelasan tim A. Untuk selanjutnya hari ini kita tahu untuk menyelesaikan lebih 3 sesi nasional ada SCTI